Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih kerana telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari Mstah yang bertajuk di Perli Tunai Umrah. Putri Sarah tenang beri ruang Kazar untuk terus meroyan. Umum sedia maklum pelakon Putri Sarah Liana kini sedang mengerjakan ibadah umrah bersama dua orang anaknya yaitu Saiful Islam dan Sumaya di Tanah Suci, Kota Mekah. Namun begitu menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik oleh Putri Sarah di laman Instagramnya, ada individu melakukan rasa tidak puas hati di ruangan komen apabila Kazal Sairi didakwa memerli pelakon tersebut di laman sosialnya. Teruskan beribadah Sarah, tapi geram tengok hantaran Kazar itu, dia kata sediakan makanan suami lagi besar pahala daripada istri yang pergi umrah. Memang sengaja perlis Sarah ketuh, memang busuk keluarga Kazar ni, ujar individu tersebut di ruangan komen. Tidak mudah melata dengan apa yang menjadi pelakon yang berusia 37 tahun itu menjawab dakwaan tersebut dengan penuh kesabaran memandangkan dia sudah lali dengan apa yang berlaku terhadap rumah tangganya pada ketika ini. Tegasnya dia mengambil keputusan dengan hanya membiarkan keluarga tersebut meroyan di media sosial karena mungkin cara tersebut boleh memberi ketenangan kepada mereka. Tak pula sekali-sekala dia nak meroyan sebab tahu dah tak boleh nak buat apa pada mungkin dengan cara meroyan dia tenang, balas Putri Sarah. Terdahulu nama pelakon Putri Sarah menjadi perhatian ramai gara-gara krisis yang melanda dalam rumah tangganya bersama dengan pengarah popular Samsul Yusuf yang telah bernikah dengan seorang wanita bernama Ira Hazar. Itu sejenpo hari ini. Sekian dan terima kasih.